Kami dah sampai ke rumah yang ketiga, iaitu di kampung Pasir Putih. Assalamualaikum. Inilah kakak tu. Biasanya agak hari-hari ke? Ada cakap lah hari-hari nak ugok tu. Itulah. Mari tak niat, hari ni baru start. Hari dah 3 hari lah. Tu air jagung. Ni? Dah ni? Kacang? Jagung. Nak tengok boleh tak? Siapa nak beli jagung tu mari lah. Kalau dari Kemamang Kuantan, kedai kat ni sebelah kiri. Kata dengar rumah ni. Biasa sini kak orang panggil apa? Panggil kak Cik. Mina kena? Biasa beli jagung sini? Dah kena sana. Biasa kan kalau kak jual ni dapat berapa biasa? Tak tentu. Air cuti beli lebih sikit. Dari pagi lah buka. Oh, pagi siapa aku? Malam apa aku sebelah? Sebelah? Oh, siapa aku sebelah malam? Kau boleh buka ke? Ada orang naik. Oh. Ada orang naik. Siapa garik je. Kau tak pakai juga jual sini. Masa orang. Siapa garik je. Kau boleh buka. Minta maaf tanya suami kat ada lagi? Ada lagi. Ya, kitchen apa eh? Ya, kerja di kelaut. Kelaut. Dan ni sekarang ni tak ada rumah lah. Ya, ada baru balik saat ni. Oh. Okey, baru balik macam malam pergi kelaut. Dah, pergi pagi tadi. Oh, kelaut tu hari ni pergi muka hari ni orang muka udang kan. Hari ni tak banyak dulu. Omok kuat pula tu. Jadi balik awal. Kemarin balik kot. Kemarin dalam pukul 4 lebih kau. Dia muka pergi balik. Tengok lembu pergi balik. Mayang pergi pula. Tinggal kan? Nanti balik. Kat sini? Kat sini je. Oh, mak orang buka. Oh, patut nampak ada kot-kot. Oh, ni musuh hujan kan? Biasa pendapatan kak jual jagung ni berapa? Kalau bersih pun. Kalau tak tentu, RM30. Kalau macam ke cuci sikit, kita ambil banyak sikit lah jagung. Oh. Dalam banyak modal banyak lah jagung. Oh, gitulah. Kita ambil banyak okay. Boleh banyak sikit. Kalau hari gini kita ambil seguni je. Guni tu biasa berapa modal? Modal 90 hotel 100 ya. Bersih? Bersih. Boleh lah kita dalam 40 ya ke modal tolok api air lagi. Boleh lah. Maknanya 40 ya tu kita tak tolak kayu api ke benda kayu api tu tak beli kan. Maknanya tak kira lah api air. Duh, ni kami bawa itulah makanan asal-asal untuk kak tolong sikit-sikit mana boleh. Terima kasih banyak lah. Banyak orang tu. Tak apa tu sikit-sikit. Lagi pun dapat sumbangan lebih. Oh, so dia bagi yang lebih sikit. Ni kita orang punya ada sikit untuk kak. Ambil lah. Malu lah. Dah apalah ambil lah. Ambil. Terima kasih banyak. Sama-sama. Untuk kak murah sikit lepas ni. Amin. Marilah tolong kak ni kedai tepi jalan. Kak jalan Pasir Putih. Alhamdulillah.
Alhamdulillah sekarang kita dah selesai untuk rumah Kak Nusyam. So kita dah berhenti rehat sebelum meneruskan kita punya agihan bantuan untuk keluarga Asnaf. Sikit untuk ayah. Ambil lah. Jangan nangis pula. Ambil. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih.